Okey, tulis arah mata angin. Selesai ya? Okey. Sekarang ini adalah contoh soalan tangen. Ha, itu dia nya. Nampak bulat-bulatnya? Nampak ke tak nampak? Ha, tak nampak, nampak lengkung. Okey. Dari sinilah kamu kena analisis kepada asas-asas yang ada ni, itu sebab saya cakap. Kan, kamu lukis bila bulat-bulat tu tak ada masalah kamu lukis, tapi bila dah jadi tak berapa nak bulat sangat ni, ha, inilah jadi masalahnya. Cikgu, macam mana ni, mana nak start dulu? Okey, asas dia, okey, ikut step ni bagaimana nak mula. Biasanya soalan tangent ini akan digabungkan dengan elips atau parabola. Salah satu. Kita tengok soalan ini adalah elips. Okey, soalan ini adalah parabola. Boleh. Ha, saya ingat kamu dah tahu ni. Ha, jadi pilih, biasanya dalam soalan dia tak bagi kamu satu titik pun. Ha, ni tak ada titik pun. Nak start dari mana dulu? Sudah tak tahu kan? Ha, yang ini pun tak tahu, tak ada bagi titik. Ha, jadi kamu boleh start, panduan dia kalau diberi titik, mula daripada titik itu. Boleh faham? Kalau tak diberi titik, cari pusat elips ataupun cari paksi simetri bagi parabola. Boleh. Okay, kalau yang ini kita akan mula daripada O tu. Ha, jadi kita tentukan satu titik agak-agak lah. Ha, kita lukiskan macam tu. Kita akan mula daripada satu titik O. Okey, ni kaedah macam nak lukis ni. Ha, saya tahu kamu masih agak-agak pening sikit. Okey, saya akan mula dengan O. Saya akan buat garis, diberi pada kamu ada sudut 30 darjah situ. Maksudnya kamu akan mula macam tu. Betul. Ha, yang ini kamu buatlah. Dia punya elips. Ha, kamu akan lukis suku elips. Mana kamu akan buat gini, betul? Mana mula mana habis? Mana paksi major? Paksi major yang inilah. Paksi minor yang ini. Boleh. Okey, ikut. Ha, ni. Cikgu, sengit cikgu. Macam mana nak betulkan kalau dia sengit? Pusinglah kertas kamu bagi tegak. Faham? Ha, cikgu susah cikgu, 30 darjah macam mana ni? Ha, kertas kamu sengit, kamu sengitkanlah. Boleh? Boleh? Okey, selesai. Ada masalah nak lukis elip ni? Tak ada. Ha, lukis je elip tu. Boleh. Lepas lukis elip nak lukis mana? Okey, kamu tengok eh. Cikgu tak nampak bulat cikgu. Kita ada J20. Ini ada satu bulat. Okey, lagi. Ni ada J15. Ni ada satu bulat. Lagi. Kita ada J30. J30. Ni ada satu bulat. Okey. Biasanya dalam soalan tangent ini mesti ada tiga bulatan yang boleh kamu lukis dan diberikan jejarinya. Ha, sekarang betul ada tiga. Cikgu, yang ini cikgu, yang J30 ni macam mana? Kamu tengok ada tak pusat dia? Ada tak pusat dia? Tak ada. Ha, yang ini kamu kena gunakan kaedah. Kaedah yang mana? Nombor ini tadi lah. Ha, tapi sebelum kamu pergi ke kaedah tu, kamu kena cari dulu mana bulatannya. Okey, soalan saya, macam mana nak buat J20 ni? Ha, kena fikir. Sekarang pusat ni ada tak? Ini pusat dia. Okey, jari dia berapa? 20. Jadi jarak ini ke sini mesti 20. Jadi ukur 20, agak-agak katakan kat sini
Jadi kat sini kamu boleh lukis dia punya bulatan. Ha, tujuh jari dia. Lebih kurang macam tu. Selesai satu. Ini J20. Boleh tengok dulu macam mana kaedah nak lukisnya. Lagi kita nak buat berapa? J15. Macam mana nak lukis J15? Nampak dia ada bagi ukuran betul? 65. Betul tak? Betul tak? 65. Jadi jarak ini ke bawah adalah 65. Ni ke bawah 65. Okey. Weh dah terlebih benar ni. Dia tak muat. Okey, katakan situ 65. Lagi? Mana pusat? 70. Ha, 70 kamu tak boleh lukis. 70 tak boleh lukis, kamu kena lukis J30 dulu. Faham? Kalau kamu dah start katakan 65, Allah. Tak ada garis panduan lagi. Mana satu nak lukis ni? Okey, 65 je kamu dapat. Satu lagi 70. 70 kamu kena tahu garis yang ini dulu. Kena tahu pusat yang ini dulu. Jadi yang J15 tak boleh lukis dulu sebelum kamu nak lukis. Kamu kena lukis J30 dulu. Pusat J30 dulu tahu, baru kamu boleh tahu J15. Boleh faham? Jadi kita kena cari J30. J30 kita akan dapat ada dia punya jarak 60 dan juga lebar dia 50 situ. Boleh? Jadi ukur 60. Tengok, dia daripada jarak O juga kan? Jarak O. Saya sedang melukis J30. So saya akan ambil jarak, katakan sini 60. Kemudian 50. Dia punya ke kirinya. Ukur sini 50. Jadi sini adalah pusat bagi J 30. Jadi saya boleh lukis J 30 sini. Katakan macam tu. Boleh. Boleh. Selesai. Bila kamu dah dapat J 30 ini, nampak? Baru kamu akan dapat jarak dia adalah 70. Okey, tengok 70 yang ini. So, daripada ni 65. Nampak 65. 65 panjang ini. Jadi jarak sini, jarak sini ke sini, nampak saya dah buat 65. Ha, dapat sini adalah 70. Situ adalah bulatan untuk J15. Okay, J15 sikit-sikit. Okey, apa masalah dia? Masalah pelajar adalah, Masalah pelajar adalah nak tentukan di mana bulatan-bulatan ni. Kena fikir. Dia matematik. Matematik. Jarak 60, jarak 50, semua tu. Okey. Kalau buat macam ni, cikgu tahu kat sini. Ini belum lagi masuk tangent. Ini baru masuk melukis bulatan dan juga melukis elips. Belum lagi masuk tangent lagi. Ini baru nak masuk. Ini baru nak masuk. Okey. Masuk macam mana? Okey, kamu tengok. Itu sebab kena lukis bulat-bulat. Okey, sekarang ni kita nak lukis J30. Kita nak lukis J30. Kamu tengok saya bulatkan habis J30 ini. Lebih kurang macam tu. Tak kena kan? Bagi kena sikit lah. Elip jadinya. Sampai bila nak kena ni? Lebih kurang gitulah. Jadi dia nombor berapa? Ini baru kamu cari konsep yang atas balik. Yang B. Betul? Yang B. Di mana? Berpusat di pusat bulatan J20. Untuk dapatkan pusat J30, sini 20, sini 30, jadi 50. Berpusat di J15, dia akan sini 15.
sampai sini 30, dia akan dapat 45. Okey, jadi kat sini 45. Kat sini 30 6 30 20 5 50. Ha, dapatlah pusat dia. Ambil ukuran berapa? 30 tadi. Ha, buatlah bulatan. Kalau kamu akan dapat bulatan dia lebih kurang gitu. Lonjongnya. Okey. Dia akan dapat macam tu. Betul. Okey, jangan lebih garisan objek, jangan lebih daripada titik tangent ini. Macam tu. Okey, lagi. Kita buat garisan yang ini pula. Garisan ini adalah garis tangent. Di mana daripada pusat daripada bulatan ini ke bulatan ini. Ha, nampak? So, grup yang mana? Grup yang mana? Basikal. Okey, gunalah kaedah macam nak lukis tu. Untuk basikal tu. Sambungkan. Isi padam ni, Okey, sambungkan pusat ke pusat. Cari ni, bagi dua. Wish. Apa ni? Okey, jadi kena ada bulatan. Ambil yang bersilang tu, selarikan garis. Boleh, baru nampak. Dapat yang itu dulu. Cikgu, yang lagi satu ni cikgu. Lagi satu ni, JX ni. JX ni jangan fikir dulu. Dah pandai yang ini nanti. Dah pandai buat yang ini. Dah tak pandai cari mana jarak dia. Baru saya akan ajar JX. Sebab penat ngajar JX awal-awal ni, kamu pun dah pening. Faham? Kalau RX, saya pun dah terpengaruh dengan RX ni. Baru macam mana? Tak tadi ngajar bila tangent RX. Saya beli kereta pun peliknya pun dah RX juga. Terpengaruh dengan koma lah. Boleh? Boleh faham? Boleh nampak? Okey. Nampak je tak cukup. Kena tunjukkan. Kena tunjukkan. Boleh? Saya nak tengok kamu buat dulu macam mana. Kalau okey baru saya teruskan. Boleh? Boleh? Jika dia